Pemirsa, lisensi layanan perbankan digital dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dikantongi oleh PT Bank MNC International TBK atau BABP membuat korporasi melaju kian pesat. Melalui motion banking yang diluncurkan pekan lalu, kini MNC Bank memiliki cabang di seluruh dunia. Motion banking hadir di tengah digitalisasi perbankan yang kini tengah diminati nasabah. Setelah mengantongi lisensi layanan perbankan digital, siapapun dan dimanapun bisa langsung membuka rekening MNC Bank melalui aplikasi Motion Banking. Anda bisa bertransaksi dengan mudah, cepat dan aman bersama Motion Banking. Dengan dukungan media elektronik dan online di bawah naungan MNC Group, korporasi yakin pengguna layanan Motion Banking akan terus bertambah. Setelah mendapat digital banking license, itu merubah total outlook ke depan. Karena semua user base daripada media kita bisa dipakai. Karena berarti artinya motion banking itu punya cabang di seluruh dunia sepanjang ada koneksi internet. Mau di Papua paling ujung atau di Aceh juga paling ujung atau masyarakat atau student Indonesia di Amerika kalau membuka akun juga bisa. Dengan menggunakan layanan motion banking, nasabah yang berada jauh dari pusat kota bisa mendapatkan produk dan layanan yang memadai. Intinya kita sudah punya license-nya, we know how to get there, we have the strategy, we have the resources. Jadi nothing can stop us, bisa menjadi salah satu cerita yang baik untuk Indonesia, ya, bahwa punya satu kebanggaan produk dalam negeri. Motion Banking juga terintegrasi dengan Motion Pay yang terdiri dari e-wallet, e-money, digital transfer, QRIS, dan loyalty points. Fitur yang tak kalah menarik adalah Motion Visa dan Motion Master, kartu kredit virtual yang bisa memenuhi kebutuhan Anda. Langsung saja download Motion Banking dan nikmati sejuta manfaat lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.